awal kena ada teaser. Teaser lah 30 saat. Flow. Hmm. Yang macam boleh grab audience tu. Contoh, tak guna punya ada menteri. Lahanat, bangsat British. Bangsat British. Tips untuk YouTuber luar sana. Nak buat nak start. Weh, aku buat nak start ni. Aku tak tahu apa. Apa tu channel, apa konten aku nak buat. Dia depend lah. YouTube ni banyak-banyak sudut yang kita boleh pandang lah. Dia macam, ibaratnya macam kalau kau nak masuk mall kan. Dia banyak pintu tu lah. Kalau macam kau nak senang, paling mudah pergi kat pintu utama. And then, bila kat pintu utama baru nampak this whole apa directory kan. Oh, Parkson kat mana apa semua kan. Tapi boleh je. Orang-orang yang jenis macam dah tahu lah jalan shortcut dekat Parkson, dia pergi park dekat tempat lain yang lebih dekat. So, dia park kat situ. Sama lah. YouTube sama lah bro. Dia macam waktu mula-mula Cikgu Lan buat YouTube channel, bukan second attempt lah, which is channel Cikgu Lan tu second attempt buat YouTube kan. Waktu tu aku dah figure out, aku masuk YouTube. Kalau aku betul aku nak masuk YouTube balik, this is finally for untuk duit lah. So bila masuk untuk duit, ada cara dia. Tapi masa mula-mula aku masuk YouTube tahun 2013, buat video macam Emma Azlan, macam Mak Luffy, aku masuk tu sebab aku, it's a hobby lah. It's an admiration them. Sebenarnya starting lah. So bila buat jadi kan, bila views kurang, aku dah tak buat lah. So, tips aku untuk YouTube adalah kau kena tahu dulu kau buat YouTube tu untuk apa. Kan, sekejap cakap untuk hobi. Tapi bila agak, views rendah, down. Bila bila tengok member kau buat YouTube dapat duit, kau pun down lagi. So macam kau kena tahu tau kau buat YouTube ni untuk apa. Betul. Sama lah kalau kau tengok movie Mak Kilau kan, orang dah question lah ketepatan sejarah dia tu tak berapa tepat lah benda. Betul. Tak, Syamsul Yusof tahu benda tu. Dia dah kaji dah bro. Sama lah dengan YouTube. Boy, tu weh. Kita sendiri kena tahu dulu kita masuk YouTube tu sebab apa. Itu je nak cakap. Adalah beberapa kes, bukanlah influencer. Dia ni macam terviral lah. Tak apalah sebut je lah. Orang pun tahu. Kak Long 7E contoh kan. Oh, okay. Aku rasa lah. Aku rasa, this is my theory. Kak Long 7E tu. Ada channel YouTube ke? Tak ada channel YouTube. TikTok. Tapi sebenarnya, dia ada elemen yang boleh jadi influencer sebenarnya. Disebabkan perbuatan dia tu. Sebenarnya lah, in a bad way lah, aku faham lah. But yet again, kita tak nak dah jadi macam tu. Sugar Pavitra contoh. Kau tahu tak? Sugar Pavitra cerita lah. Dia buat tu for the sake of hobby. Dengan cerita macam dia nak share benda tu kepada family-family terdekat saja. Padahal. Ha, cakap, kau bayangkan kalau dia betul-betul masuk YouTube tu, dia tahu dia punya game dia apa. Sekarang tak ada dah cerita. Sekarang tak ada lah bro. Sayang lah. Kalau tak dia jadi macam tu lah. So, kena clear masuk YouTube sebab apa. Kalau kau tak clear, sekejap nak buat YouTube sebab duit. Banyak buat YouTube sebab hobi. TikTok dengan YouTube. Kau tak terasa ke? Aku cakap pasal kau ni. Saya ni je. So mudah-mudahan dapat hidayah. Lebah lebih mana. Masa mula nak YouTube, cikgu sehari aku kena upload. Sehari aku kena upload. Aku tak boleh upload ni. Alamak ni tak salah. Ni video ni aku kena upload ni. Tapi ada tak tumbuh logo lah. Baru nak aku upload je lah ke? Macam mana cikgu? Masa tu cikgu start you, upload je lah. Tak ada logo, tak ada intro. Upload je lah ke? Okay nak. Ke ataupun cikgu punya style ada intro, ada ending, ada logo, ada starting. Ada basis dia tu. You know, aku ada structure video. Okay. Structure video ni maksudnya awal kena ada teaser. Teaser lah 30 saat. Yang macam boleh grab audience tu. Contoh, tak guna punya dalam menteri. Lepas tu mati kat situ. Okay. Sebab biasanya orang tak akan tengok intro tau. Oh, buka video. Hello, selamat datang ke Cikgu Lan. Siapa lagi? Saya Lutan. Hari ni saya bawa balik pada kampung. Orang tak tengok. Orang suka benda-benda yang catchy lah. Ya. Bahawa ni ada orang tarik tudung. Lahanat, bangsat British. Bangsat British. So, orang suka benda tu. So, aku hanya jaga benda tu sahaja. So, elemen-elemen lain macam kadang-kadang tiba-tiba salah eja kan. Salah eja yang benda-benda tak teruk sangat lah. Contoh, Sony double Y contoh kan. Macam salah eja sikit-sikit. Mungkin tak ada capital letter sikit. Balon je lah. Sebab pada aku nak kejar banyak betul. Benda kan. Sebab aku tak buat masa, full-time YouTube kan. Betul. Lain lah kalau macam aku buat full-time YouTube. Yep. Mungkin aku ada masa dan memang relevan lah untuk aku jaga the reputasi kan. Benda tu kira reputasi jugalah. Apa ni YouTuber salah eja? Takkan tak ada nak check? Blah, 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 blah.